memimpin upacara kesaktian Pancasila di halaman kantor Bupati Paser pada Senin 1 Oktober. Hadir dalam upacara ini diantaranya Ketua dan Anggota DPRD Paser, Komandan Kodim 0904 TNG, Kapolres Paser, Kepala Kejaksaan, Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah, serta sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Paser Kaharudin mengajak para generasi muda di Paser agar tidak melupakan sejarah. Karena dari sejarah ini, bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Paser, dapat menuju ke arah yang lebih baik. Karena generasi muda harus bagaimana mengikuti bagaimana sejarah yang lalu bahwa kita tidak boleh melupakan untuk masa pembangunan negara dan khususnya Kabupaten Paser. Untuk menanamkan serta menjaga ideologi Pancasila, Dandim 0904 TNG, Letnan Kolonel CGI Widya Wijarko telah memberikan pelatihan wawasan kebangsaan ke sejumlah pelajar, organisasi masyarakat, serta sejumlah perusahaan. Yang intinya bahwa wawasan kebangsaan ini tetap harus ada dalam diri setiap warga negara yang ada di Indonesia ini. Apabila tanpa adanya penanaman itu, saya yakin kita akan terkotak-kotakan dan akan mudah untuk dipecah belah oleh pihak-pihak yang tidak ingin adanya ideologi Pancasila tetap ada di Indonesia. Angkin Sukatma Muda, Kominfo Paser, mengabarkan.